Selamat sore pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Rahel Fenya tak ditahan atas kasus pelanggaran karantina kesehatan. Ia hanya dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah. Sementara nasib dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam pelanggaran itu telah ditahan polisi militer TNI Angkatan Udara. Kedua polisi tersebut berinisial RF dan IG. Saat ini RF telah ditahan di rumah tahanan militer Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sedangkan IG akan menyusul lantaran menunggu surat penyerahan perkara dari atasan yang berhak menghukum. Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan, penahanan terhadap dua oknum TNI perlu dilakukan Pomau Kopsau 1 sebagai penyidik. Menurut Indan, penahanan ini merupakan bagian dari proses penyidikan, menyusul ditetapkannya Rahel Fenya sebagai tersangka pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Ia juga menjelaskan penahanan terhadap FS dan IG merupakan bentuk keseriusan TNI Angkatan Udara dalam menangani permasalahan hukum tiap prajuritnya. Nantinya, kedua oknum tersebut akan dihukum berdasarkan hukuman yang berlaku. Poskota terkini, saya Nitis Hawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.